guys, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Ini dia guys, kendaraan kereta kita yang akan naik ke kapal di Pelabuhan Merak nih. Pokoknya nanti kita pantau terus guys. Ada dua lokomotif guys yang mau naik ke kapal guys. Ini yang pertama nih, yang baru aja turun dari atas ya. Rencana kayaknya naik kapal Wira Berlian guys, di Dermaga 7 ya. Cuma nanti kita pantau dulu proses pengirimannya nih guys. Lur! Jadi dia bermesin dua guys, pengendali apa namanya, Kometo ya? Kometo. Iya, Kometo namanya. Ini namanya bak Kometo guys. Pokoknya nanti kita pantau sampai naik kapal. Terus ini kita baru nyampe di pintu ya. Mau sampai di pintu masuk Pelabuhan Merak guys. Tahan dulu. Ini barang milik negara nih guys, kereta api KAI. Kirim ke ini ya, apa namanya? Kurang tahu. Bang, kemana ini? Mana Panjang? Oh, Panjang. Sampai Panjang nanti dia diturunin ya guys ya. Pelabuhan Panjang baru nanti dia lanjut. Ada di pintu masuk pelabuhan reguler. Iron bannya udah kayak kelabang. Hati hati hati, kalam 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 kalam, sabar sabar. Kelabang ke supir, bawa kelabang ini. Operatornya juga harus ahli guys, yang belakang nggak cuma supir depan doang ini ya, supir belakang juga harus ahli guys. Tingginya, tingginya ya, ini tiang ini nih, harus bentuk tiangnya. Kepes, 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 kepes guys, aman guys. Yang belakang kita coba lihat guys, aman gak ya? Mas, sekali dua ini mah hebat. Kemarin satu, sekarang sekaligus iya, dua. Ini. Oh, yang belakangnya guys sudah di. ARJ malahnya Volvo dua-duanya guys ya. Aman guys, jauh-jauh. Sip, aman, nice. Kita tinggal menuju loket ya guys. Tiketnya ini mungkin golongan 9 ya, golongan paling terakhir.
guys, yang dipercayakan mengangkut kereta lokomotif. Langsung kaget ya dia. Oke guys, ini proses pembayaran tiket dari mobil monster kita ya, yang bawa kereta nih. Luar biasa guys, ini pengangkutannya ya, dikirim lewat kapal feri. Pokoknya nanti lebih seru lagi kita lihat proses naik ke kapal ya guys. Karena yang akan mengangkut ini kapal monster Wira Berlian. Kapal monster kita guys yang akan mengangkut. Boy! Ya, proses pembelian tiketnya udah berhasil guys. Ini Wira Berliannya udah nungguin guys ternyata ya. KMP Wira Berliannya udah nungguin ini guys di dermaga 7 Labuan Merak. Kemudian gerak-gerian kosongan. Langsung naik, Den. Langsung naik katanya, guys. Jadi baknya ini saya baru tahu, guys. Dia bisa naik turun ya. Jadi bisa di style modelnya, bisa ditinggiin, bisa dipendekin juga. Dikirim guys, jalan-jalan nih KMP Wira Berlian nungguin ya. Kita perhatikan dulu nih tingginya nih, takut nyangkut ya. Oh, ngepres. Tingginya sih udah diukur katanya 4,6. 4,6 berarti lumayan tinggi guys. Ini bakal naik Wira Berlian bakal ngepres ya. Wah, oh, yang ini nggak mau kalah guys. R300-nya nggak mau kalah. Oke, yang kedua udah dikirim juga guys, Arjunanya. Mas, itu mas. Mas, langsung sana. Ayo. Oke, tancap mas. Langsung dibawa ke 7 katanya guys. Dermaga 7, Kapten Yosepnya udah nungguin tuh di kapal monster guys.
Oke, kita langsung aja guys, langsung di uji coba yang pertama ya, ke dalam kapal ya Ji ya. Langsung dimasukin nih Ji ya. Langsung dikawal sama Pak Uji juga nih guys. Oke, kayaknya bakal berdebar-debar nih guys proses naik kapal lagi. Semoga nggak nyangkut ya. Guys, guys, drivernya kenal kayaknya guys. Sering kita liput nih. Oke guys, minta doanya semoga proses naik kapalnya lancar, nggak ada kendala ya, aman. Karena ini cukup menyulitkan ya proses naik kapal ya guys. Karena muatannya sangat tinggi ya. Karena emang ini lokomotif. Tapi saya nggak tahu lokomotif yang tipe-tipe apa ini. Pokoknya lokomotif aja. Kereta api ya. Dari KAI. Langsung dua. Kemarin itu cuma satu ya yang pernah kita liput beberapa tahun yang lalu. Ini sekaligus dua, luar biasa. Tuh ada kapten juga ikut ngerekam guys. Anjap Pak Sopir. Siap kapten. Tuh kapten kita, kapten Nasep udah standby nungguin guys. Langsung sekaligus naik kapal dia juga lagi. Siap, tapi bang. Oh my god, muatan is the best. Panjangnya luar biasa guys. Ntar deketin aja guys ke pintu kapal ya. Gasruk, belakangnya gasruk guys. Oh bisa dinaikin guys. Selat Sunda berkata, Cap naik monster nih Cap. Ya. Waduh, bakal dikawal sama kapten. Nyangkut tapi Cap. Nyangkut tadi. Oh belum diturunin ya. Thank you.
masuk ya, pas banget ya. Videoin sama yang bawa kapal. Ngeri monster leg. Iya. Kereta boy. Kereta nggak tuh. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir atau lagi? Apa itu pak? THR. Terakhir nih. Semoga yang terakhir aman. Manis coy. Masih muat diesel dulu, ternyata kapal lagi. Collab sama Selat Sunda Berkata, jangan lupa subscribe ya. Dokter. Bro. Gekel. Nanti ambil aja di YouTube. Iya. Kalau berat kalau ngirim video mah berat, gak bakal bisa ngirim. Nanti ada di YouTube semua. Selat Sunda. Selat Sunda 766 air. Pernah kok ngerekam mereka juga ya? Selat Sunda 766 air. Iya. Ada kok nanti lengkap video. Kalau ngirim pakai ini nggak bakal bisa, berat hasilnya. Ini drivernya dibawa ke panjang emang ya? Panjang ya? Iya. Nih driver yang pertama tadi udah selamat emang ya? Driver yang kedua belum. Masih ngeden guys, gila, apalagi Hino yang narik. Thank you.
Udah mentok. Gak bisa maju lagi. Belum bisa nutup, guys. Ya, semuanya ngepres aman banget, guys. Karena udah diperhitungkan sebelum naik kapal ya semuanya. Akhirnya berhasil naik kapal juga, guys, unitnya. Yang penting kapal bisa ditutup, guys. Kep, aman, Kep. Aman. Bisa ditutupkan, Kep. Yuk. Kep, berlayar, Kep. Enggak libur. Oke, akhirnya bisa ditutup kapalnya. Oke, Pri. Aman, Pri. Aman. Akhirnya mobilnya bisa naik ke kapal, guys. Karena Wirabrian tingginya 4,8, lebarnya doang 3,5 ya. Dan cuaca juga saat ini sangat mendukung juga di Pelabuhan Merak, makanya proses pemuatannya berjalan dengan mulus ya, sehingga bisa cepat naik kapal, nggak ada yang hal-hal yang tidak kita inginkan ya, atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga teman-teman semua terhibur, dan semoga video kita bisa jadi apa, menghibur para penonton semua ya. Dan ini kereta yang berikutnya yang naik kapal ya. Sebelumnya udah ada video saya, ini yang selanjutnya. Kapal siap diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Semoga KMP Wirabrian selamat sampai tujuan dan diberikan keselamatan selama berlayar dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan selalu para kru-krunya semua. Dan antriannya juga kosong di Pelabuhan Merak, tidak ada aktivitas-aktivitas kendaraan ya yang mengantri yang mau naik kapal. Semua dermaga 5 Nusa Agung 04 juga kosong ya. Kapal segera tutup. Dadah semuanya. Muang, muang, muang.